di video kali ini kita bakal ngebahas jenis-jenis jambul rancu. Tuh, jadi banyak yang nanya ada yang beda-beda gitu. Kita bedainnya gimana? Nah, kita bakal bahas ini. Di sini ada berapa ikan nih di sini nih semuanya? Ada 5. 5 ikan. 5. Wow, ini dia namanya nih. Tahan dulu dong. Biarin lihat dulu dong orang-orang dong. Tuh. Ini apa nih jambulnya nih sampai begini nih? Nanti kita bahas. Kita bahas, terus ada lagi sini nih. Bo, tuh liatin si Jelly. Si Bogel mana Bogel? Tuh si Bogel di atas. Gel, sini Gel. What? Si Bogel, si ya. Lovely. Liatin dulu nih. Si Jelly. Bukain tadi dulu. Jangan banyak ngomong dulu. Orang mau nonton ikan ya, bukan dengar kamu ngomong. Oh. Oh, liatin tuh. Lucu si Bogel nih. Kenapa namanya Bogel? Nggak tahu. Mirip yang punya. Di. Yang punya juga sedikit berotot. Oh, itu kenapa Van? Lihat dulu tuh Van. Yang ini Van. Kenapa? Di kepalanya ada jamur tuh. Coba dibersihin. Kamu pasti bisa. Nih serokan nih. Lihat dulu. Bisa tuh. Ambil tanpa serokan. Coba kasih lihat dulu nih. Sebelum kita bahas nih jambul-jambulnya. Nah, sekalian kita kasih tahu nih. Kenapa sih di jambul kadang-kadang nih ada ginian nih? Sini dong, Van. Tangan kamu awas. Ya, lihat nih, lihat. Lihat nih, tuh. Et. Tuh, lihat tuh ada putih-putih. Nah, lihat kan? Guys, tuh guys, yang di sini guys. Putih-putih, guys. Nah, kenapa tuh di rancu suka ada gitu? Itu biasanya karena kualitas air menurun. Nah, diapain tuh, Van? Sekarang kita digosok ya. Tuh, digosok tuh. Gosok gimana? Aku enggak tahu caranya. Ya, kayak papi biasa. Digosok, nah gosok pakai kuku dikit, nggak apa-apa dia nggak luka. Tapi kalau misalnya dia tiba-tiba coba lihat guys, sini guys, papinya yang contohin guys, sini guys, nah lihat ini kan guys, ini ada putih-putih guys, dikodek aja guys, tuh hilang, tuh kodek dengan penuh kasih sayang guys. Nah, coba kita lihat. Coba, Van. Kamu yang pegang, Van. Kamu yang di atas. Tut. Apakah masih ada? Masih. Cabut, guys. Dicabut, guys, sama Fania. Kalau misalnya berdarah? Nggak berdarah. Itu cuma sedikit jambul aja. Jambul yang ada jamurnya. Dicabut, guys. Nggak bisa. Hah? Nggak bisa dipegang. Ah, ya. Berarti nanti di next. Next video aja kita bahasnya. Bagaimana nanti kalau perlu pakai pinset, guys. Iya. Oke. Kita lanjut ya, sekarang kita tahu dulu nih, siapa aja nih peserta perbandingan nih, terutama ini nih, the legendary Lovely. Coba kita ukur guys, sekarang Lovely berapa guys? Kita ukur guys, Lovely berapa guys? Lovely ini, kalau makan banyak dia suka nungging guys. Jadi makanya dia nungging. Tuh guys, 0 sampai 8. Nih guys, turun guys. Kita lihat tereng. Belum guys. Turun dong, belum dibuntut itu guys. Nah. Tereng. Berapa guys? 22,5. Bukan dong guys, ini belum nih guys. Nih. Tereng. 23. Hampir 23. Ini kamu belum di mulut sayang. Nah, itu hampir 23 lebih ya. 23 cm guys, gede banget guys. Nah ini coba lihat si cabai hitam nih, yang tadi kita mau ini nih, cabai hitam. Gak nyampe gimana kamu? Tangan aku kan kecil. Oke guys, langsung kita bahas aja guys, jenis-jenis kepala rancu. Nah, jenis pertama Buffalo, kenapa namanya buffalo? Coba, ini nih jenis buffalo nih, buffalo rancu itu seperti Lovely ya. Bukan buffalonya kayak hati, buffalo itu karena di depannya nih, tuh liatin guys, tuh kayak sarung tinju guys. Saya rasa belum pernah ada lagi rancu seperti ini guys. Jambulnya bisa rata gitu ya. Jambulnya ini bukan terus kaleng-kaleng. Terus ini di atas membentuk hati, agak membentuk. Iya, hati. Coba lihat. Why she call he call Lovely. Isn't she lovely gitu kan, kayak lagunya Stevie Wonder guys. Tuh. Terus jambulnya kayak hati kayak kan. Jambulnya kayak hati itu. Nah, ini namanya jenis rancu buffalo guys. Lihat dari samping tuh seperti buffalo. Lanjut. Buffalo. Lanjut. Bukan buffalo ya guys.
Bapak lu lagi nggak masuk ini nih, nggak masuk frame. Nah ini hybrid. Tuh guys, ini yang hybrid guys. Coba tangkepan. Nah ini rancu Thailand nih. Cuman memang sedikit. Sabar, aku gulung lengan aku. Bingung ya guys. Aits, ini palanya gede guys. Tuh, bentuknya kribo-kribo gitu. Lalu dia di bawahnya ini banyak bergelambir guys. Tuh sampingnya tuh. Itu biasanya disebut hybrid. Hybrid rancu guys. Tuh ya. Ini ya hybrid rancu guys. Nah ini namanya jelly. Si jelly. Jelly si jelly gak yang itu tuh, suara lebih gede. Oh iya. Jelly 1, jelly 2. Ya udahlah. Eh jelly apa nama makanan yang kamu suka dulu? Nata de coco. Eh bukan. Yang kamu suka makan jelly dulu? Coco crunch. Bukan, yang jelly-jelly. Nah ini guys, kita lihat ini head lion nih. Ini juga unik guys. Kamu gimana sih? Tangan aku tuh pendeknya. Nah, kita lihat guys. Ternyata Fania tuh tinggi apa pendek guys? Pendek. Woi, dia lagi naik guys. Lagi naik guys. Ayo dong, gimana? Nyebur. Itu dulu tuh, si Bogel dulu tuh. Punya Om Andri guys. Nah, ini si Bogel. Bogel tuh cakep guys. Lihat dulu kurvanya, lihat ini. Lihat kurvanya nih, wish. Mulus guys, kayak jalan tol. Coba lagi, dibalik sana. Balik-balik kepalanya, biar sini. Wih, merahnya guys. Coba guys, kita hitung si Bogel guys. Sekarang guys. Beneng si Bogel guys, Bogel belum guys. Nah apakah Bogel sudah jumbo? 16,5 ya, masih 16,5 guys. Kelihatannya gede banget guys. Karena apa guys? Kayak yang punya guys fitness terus. Fitness Om Andri fitness. Oh, instruktur fitness. Ah, Six pack coming soon, one ball already. Oke okay, guys, ini juga namanya hybrid guys, cuman dia rancunya sedikit lebih padat ya. Coba lagi lihat. Nah ini dia nih guys, yang rancu pure nih guys, bukan rancu pure ya, rancu kebanyakan seperti ini guys, nggak terlalu gondrong, tapi asik guys depannya tuh. Coba dilepas guys. Nah sekarang kita tonton dulu nih guys semuanya nih guys. Ini buffalo. Lovely guys. Lihat guys. Hi, I am the most cute rancu in the world. Yep. Yes. Ini dia yang rancu. Nanti biasa. Di video berikutnya guys, bagaimana kita cara treatment ya kak? Ya Van ya? Yep. Bagaimana tuh yang putih-putih tuh? Kita cabut. Nah ini dia hybrid nih, jelly 1. Lihat nih hybrid. Nah, lucu guys mukanya guys. Nah ini dia nih. Biar nggak bagus juga. Mukanya paling lebat. Nah ini mukanya paling lebat guys. Lihat nih lucu banget kan? Ini sama kayak Vania guys. Oh lagi makan luku manis guys. Ini udah lama nggak masuk salon nih, kena PPKM. Lepas, biar dia berenang guys. Nah, ini ikan. Coba tebak. Komen di bawah. Ini ikan import apa lokal nih? Aku boleh tebak kak? Boleh dong. Lokal. Taunya dari mana? Apa ya? Kayak genetiknya beda gitu, lokal sama import. Oh iya, ini ikan dari Om Anang nih. TBT Team ya. Gede banget palanya, liatin tuh. Super jellyfish. Nah ini guys, itu juga ada putih-putih guys. Nanti kita di treat berikutnya bagaimana kita menangani putih-putih kepada pala rancu. Kalau kita gampang ketombean guys, keramas. Nah gimana kalau rancu? Nah guys, ini guys, lihat guys. Ini si siapa Van namanya Van? Bogel. Papi juga bingung kenapa dia dinamain Bogel. Papi kan yang namain Bogel? Bukan, Om Andri lah. Oh, dia yang namain Bogel. Om Andri mana berani Papi namain ikan orang. Ntar bisa di smackdown sama Om Andri. Patah tulang.
Wos, guys, lihat jelly. Oke, guys. Coba dilihat-lihat lagi. Oh ya, Van, promosi dong, promosi palut. Yeah. Promosi palut, Tis. Palutnya kan dari 5, Mas. Palut dari 5, coba kamu turun biar orang bisa lihat palutnya nih. Tereng. Nah, ini dia, guys. Palut mini dari 5. Kapasitas mini, kualitas? Maxiro. Ah, ngerti. Nih, guys. Rancu nih, guys. Rancu Lukumades. Tuh. Nah, ini kapasitas mini. Palut ukuran mini kapasitas maxi, guys. Lihat aja. Dengan ukuran segini, 5 rancu aja lega ya. Yoi. Rancu jumbo-jumbo semua nih. Jumbo-jumbo semua. Lega enggak? Lega. Jangan-jangan Lovely kasih di sini aja nih. Jangan dong. Biar makannya banyak. Ya boleh juga sih. Hah? Iya boleh. Biar dia kembali gendut kembali seperti dulu. Hah? Iya. Coba kamu nyanyi. Enggak mau. Enggak mau nyanyi. Nih, guys. Ini kapasitas 120x60x80, guys. Jadi tingginya 60. Tinggi ini 60. Lebarnya panjangnya 120. Nah, lebarnya ini, guys, 80 cm. Ada mushroom komplit tuh ya. Ya, chambernya 1 2 3 4, guys. Ada 4 chamber. Ada skimmer juga. Beruh. Komplit. Jadi, untuk pemesanan kontak ke siapa, Van? Om Dani. Om Dani. Om Dani ingat. Kalau ada yang mesen ingat siapa? Ingat komisi buat Fan-Fan. Komisi buat The Fan. Komisi buat Fan-Fan. Fan-Fan apa The Fan? Fan-Fan aja deh, gak usah The Fan deh. Papi gak usah. Ingat Om Dani, komisi berapa? 10%. 10% ya. Kita udah lama nih gak dapet ikan gratis dari Om Dani. Ini ikan dari Limas nih. Limas. Satu nih si Red Chili nih ya. Ini bukan Limas? Bukan, ini, itu Thailand. Ini bukan ikan. Itu dari Anang, ini dari nggak tahu dari mana si Om Andri. Oke, guys. Oke. Okay. Oh iya, mau promosiin satu lagi, TikTok The Fan Channel baru dibikin, nanti linknya di deskripsi ya. Kamu dong ke TikTok dulu dong. Lo kamu kan kalau TikTok kan joget-joget. Ya kagak kan, enggak semua TikTok joget-joget. Habis apaan? Ya kagak. Isinya apa TikTok The Fan? Tentang ilmu-ilmu Mas Koki lah, tentang ilmu, Mas Koki. Ilmu-ilmu Mas Koki. Ya tentang Mas Koki lah pokoknya lah. Oke, nanti ditonton ya, guys. Iya. TikTok The Fan ya. IG-nya. IG-nya jangan lupa, guys. Belum sampai nambah-nambah 2000, ini. IG sampai 2000 followers itu giveaway-nya 15 ikan Mas Koki ya, sama kayak YouTube kok. Masa oke. Oke. YouTube hai, bentar lagi nih. Iya, YouTube udah 4250. Wow, cepat sekali. Cepat sekali, Lovely, dia berenang. Oke, okay, guys. Bye bye, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kamu makan apa hari ini? Donat. Sama loku donat, bukan loku mari sampai loku donat. Lovely dibagi enggak? Enggak lah. Udah ada satu donat. Hah? Dua donat ya? Dua donat. Kamu donatnya mana? Bye bye.